proses masuknya kapal ke galangan PT SMP. Ini adalah proses masuknya kapal ke galangan dok, tepatnya di Bojonegara, PT Samudra Marin Indonesia. Galangan kapal ini mempunyai kapasitas 200 meter, jadi kapal yang dibawa ke 200 meter bisa masuk ke galangan kapal. Galangan ini sangat luas. Kemarin kamu gini juga, Ki? Iyalah. Menurut Bung gimana? Cara nyandar yang baik dan benar. Sandar yang baik adalah pilihlah sandaran yang tepat. Cuma untuk dunia akhirat. Menurut Bung gimana, Bung? Ngeri. Oh. Ngeri. Amatir. Gini ya, kemarin itu makanya kita narik terus hibok lagi lego apa area hibok gitu kemarin, berarti habis di sini terus taruh lagi di sananya biar geser biar ditarik ke sini hibok area berapa jam dong berdiri juga kuat orang sekali rombongnya. Embarkasi. Pada buka mesin. Takut lewatnya mana? Keluarnya. Samping. Baru. Saya tanya. Nih, kayak samping sini. Samping mana? Samping sini. Ya. Samping sana, samping sana kayak. Sana dia apa? Tahun 98
tuh, takutnya manuver tuh. Tadi nanya kan gimana sih takutnya keluar? Keluar biasa aja dia. Maksudnya muat enggak gitu? Nanti muat ya? Lewat sini muat. Muat dong. Gak diperkirakan. Gak diperkirakan. Mana sih? Ini kadet-kadet Akademi Maritim Yogyakarta tahun 2018 di KM Mutiara Timur 1. Di sini kita akan melihat proses masuknya kapal Wirakarta. Ini adalah proses takbut yang menarik kapal Wirakarta untuk masuk ke dalam dok. Sekali tipis